Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-12. Kaidah yang ketiga, yaitu at-ta'rif qabla taklif. Mengenalkan, menjelaskan, memberitahu sebelum memberikan perintah, beban, ataupun sejenisnya. Di sebelumnya kita sudah jelaskan adalah ta'lif, mengikat, qabla ta'rif, sebelum memberitahu, menyampaikan. Hari ini memberitahu, baru kemudian memberikan beban kepada orang yang menjadi sasaran dakwah kita. Da'i harus memiliki kejelian dalam menyampaikan dakwahnya, disampaikan secara rinci, jelas, tidak bertele-tele, dan juga tidak tergesa-gesa, ya, disampaikan sesuai dengan landasan-landasan amalan itu. Bahagia rasanya seseorang apabila dia melakukan amalan, dan amalan yang dia kerjakan itu ada landasannya, ada dalilnya, ada asasnya, sehingga amalan itu terasa kuat dan menambah keyakinan dan memberikan ketenangan. Fase pengenalan merupakan fase terpenting dalam dakwah. Apabila salah dalam mengenali dakwah Islam, boleh jadi penolakan tak bisa dielakkan. Maka kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang paling pokok dalam menyampaikan dakwah. I'la, meninggikan kalimat La ilaha illallah, adalah satu keniscayaan yang harus disampaikan oleh setiap para da'i. Di luar sana ada katakan musuh-musuh kita juga melakukan dakwah yang bertolak belakang. Mereka menggunakan beberapa metode, beberapa cara, terkadang melemparkan syubhat. Syubhat adalah tuduhan-tuduhan keji, baik terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap Al-Quran, terhadap sahabat, terhadap sejarah Islam, terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim. Banyak syubhat, tuduhan-tuduhan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dan ini bagian daripada tugas da'i untuk memperkenalkan, menjelaskan secara rinci, secara baik, supaya orang di luar sana tidak salah kaprah, tidak salah menerima informasi dari orang-orang yang memusuhi Islam. Terkadang mereka menggunakan metode tashkik, membuat ragu orang Islam terhadap Islam itu sendiri, atau membuat ragu orang yang baru ingin belajar Islam terhadap Islam. Tashkik, metode ini banyak digunakan. Mereka katakan hari ini jihad tidak tepat lagi. Jihad itu di zaman Nabi. Tashkik, membuat ragu. Al-Quran itu tidak relevan di abad modern. Al-Quran itu hanya 1400 tahun yang lalu. Tashkik, membuat ragu. Ya, bahkan tak jarang di antara mereka sungguh-sungguh. Mereka meneliti Al-Quran, meneliti hadis, menyampaikan Al-Quran dan hadis sepenggal-sepenggal, secara parsial, tidak secara global, sehingga tashkik ini terkadang membuahkan hasil. Ada orang yang murtad, ada yang menjadi liberal, bahkan ada yang menjadi musuh frontal Islam, bahkan terjadi peperangan, pertumpahan darah, bahkan lebih daripada itu. Ya, terkadang lewat perdebatan-perdebatan, ya, sehingga di antara para ulama ada yang menolak dialog lintas agama, karena perdebatan itu sejatinya tidak akan sampai kepada satu titik kebenaran. Ya, karena dua-dua belah pihak akan mempertahankan. Kebanyakannya begitu. Dan satu hal yang pasti lagi, hari ini tidak seorang pun berhak berbicara atas agama Islam, mewakili Islam, tidak ada yang berhak. Ya, terlebih ya, di zaman hari ini yang kita sudah jelas sepakat bahwa mujtahid mutlak sudah ditutup. Tidak ada lagi yang dikatakan sebagai mujtahid mutlak, yang benar-benar sebagai mujtahid
mengeluarkan ijtihadnya layaknya para sahabat, tabi'in dan orang-orang salafun salih terdahulu. Umat muslim sangat membutuhkan ini. Di halaman 283, umat muslim terhadap pemahaman yang benar itu sangat butuh. Sangat butuh. Perang hari ini tidak lagi perang dengan senjata, tapi hari ini kita harus berhadapan bahkan mungkin dengan saudara sendiri. Berhadapan dengan sesama muslim. Yang satu dengan pendapatnya, yang satu dengan pendapat yang lain. Yang satu dengan fanatisnya, yang satu lagi dengan ta'asubnya. Dua-duanya hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Mengamalkan syariat itu termasuk fanatisme dan menyampingkan keberadaan non-muslim. Oh, ini hari ini. Ya, kalau ada orang yang teguh, kokoh dalam beragama, dianggap fanatik. Dianggap buruk, dianggap tidak toleran, dan seterusnya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Islam itu sesuai hanya pada zaman dulu, zaman yang datang pertama kali, ini yang kita sebutkan tadi, hanya untuk orang Arab. Di antara orang non-muslim mengatakan Islam itu untuk orang Arab saja, padahal kita tahu rahmatan lil alamin. Atau penyesatan yang lain, Islam itu hanya sebatas ritual, sholat, puasa, tidak ada menyentuh politik dan lain-lain. Padahal Islam mulai dari urusan rumah tangga, urusan kamar, sampai urusan negara dan hubungan bilateral, hubungan internasional diatur dalam Islam. Islam adalah satu forma kehidupan yang memang mengatur dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Dari hubungan tata negara sampai urusan kasur rumah tangga. Urusan menggunting rambut, mencukur bulu, memotong kuku, sampai urusan-urusan besar politik diatur dalam Islam. Ini yang harus kita jelaskan kepada madu kita. Jadi tidak parsial, tapi jelaskan secara global. Islam berada di tengah-tengah. I'tidal artinya bersikap tengah. Ummatan wasata, kita ini umat wasata. Wasata di pertengahan antara Yahudi Nasrani. Yahudi umat yang kita katakan umat yang selalu mendewakan akal. Nasrani selalu menggunakan perasaan. Umat Islam ada di tengah-tengahnya. Kita gunakan akal dan gunakan perasaan. Ya, kita perhatikan orang-orang Yahudi, ya, sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal, mereka tolak. Ini cara beragama orang Yahudi. Ya, sehingga tidak heran kalau Taurat sendiri diotak-atik oleh kaum Yahudi. Ya, diotak-atik. Sehingga ada protokol-protokol yang dibuat oleh pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib mereka. Sementara Nasrani, ya, lebih kepada batin, kasih, sayang, penyelamatan, menyentuh hati tanpa harus memandang apakah itu logis, masuk akal, dan seterusnya. Tapi Islam menggabungkan antara keduanya. Kita ada i'tidal di tengah-tengah, ya, sehingga yang namanya syaja'ah, keberanian itu ada di tengah antara tahawur ini terlewat berani meski tanpa ada persiapan. Maju ke medan perang tanpa membawa senjata. Namanya tahawur, nekat, konyol. Ya, dibandingkan dengan al-jubun atau al-jaban, takut, pengecut, tidak berani berangkat perang. Tapi Islam layaknya adalah as-syuja' atau as-syaja'ah, keberanian ada di tengah-tengah, i'tidal. Dia tidak takut, dia juga tidak konyol, tapi dia maju ke medan perang dengan persenjataan yang lengkap, dengan persiapan yang maksimal. Jadi Islam itu harus i'tidal, tidak boleh tataruf, ekstremis. Ekstremis juga anda, ekstrim, ditolak dalam Islam. Kita juga antara fanatik dengan komitmen. Ada ta'asub, fanatik, komitmen, tamasuk. Nah, kita ada di tengah-tengah itu. Nah, kita harus bedakan mana tamasuk, mana ta'asub. Kita tamasuk, imsak, pegang, kuat, berpegang. Komitmen, bukan ta'asub. Ta'asub adalah fanatisme yang terkadang malah membuat
suasana menjadi kacau. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi polemik-polemik seperti ini, Nabi menghadapi sesuai dengan porsinya. Ketika datang utusan dari Bani Asad kepada Nabi membawa penyair, Nabi siapkan penyair. Datang membawa khatib, orator, Nabi siapkan orator. Sehingga Nabi menghadapi orang dengan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kebatilan itu selalu ada, tidak pernah hilang. Dari zaman ke zaman. Dan pelakunya berganti, turun-temurun. Tidak akan pernah ada selesainya. Sehingga yang 1400 tahun lalu pernah ada, zaman ini ada. 5000 tahun lalu pernah ada, hari ini ada. Fir'aun yang asli, yang disebutkan Al-Quran telah mati. Tapi Fir'aun-Fir'aun yang baru akan tetap ada. Dalam bentuk yang lain, menghalangi dakwah, menzalimi, dan seterusnya. Akan tetap ada. Maka diingatkan oleh Al-Quran, fa'alam, di surat Muhammad ayat ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam, ketahuilah, berilmulah kalian. Maka dimulai dengan fa'alam. Bermakna apa? Ta'alam, belajar. Supaya kalian tahu bahwa la ilaha illallah. Jadi untuk kalimat la ilaha illallah, kita harus punya ilmu dan pengetahuan yang baik. Al-Quran diturunkan kepada manusia tentang empat persoalan. Ada empat persoalan. Yang pertama, mengenalkan kepada mereka, kepada manusia tentang Rabb. Rabbul Alamin, yang mengatur alam. Dari mulai penciptaan, kemudian kehidupannya, nafkahnya, sampai selesai dari kehidupan dunia. Mengenalkan Allah dengan pengenalan yang benar. Ya, di antara manusia ada yang sudah mengenal Allah, tapi belum secara sempurna. Kenalkan. Yang kedua, mengenalkan akan diri manusia itu sendiri. Ya, untuk apa diciptakan manusia? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelaskan bahwa keberadaan esensi kita di atas dunia adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah. Sehingga Allah jadikan bekerja mencari nafkah pun bagian daripada ibadah. Tidur, menjauhi maksiat dengan cara tidur, bagian daripada ibadah. Masya Allah. Ya, ini adalah eksistensi manusia, adalah untuk menyembah kepada Allah dan menjadi khalifatullah fil ard. Memakmurkan bumi Allah. Ini adalah esensi manusia. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang ketiga, mengenalkan tentang alam semesta. Untuk apa ini alam semesta diberikan oleh Allah? Manusia adalah makhluk terakhir. Setelah jin, setelah malaikat, hewan, tumbuhan, semua komplit di atas muka bumi, baru diturunkan manusia. Bumi menerima manusia setelah semuanya komplit. Gunung, danau, lautan, tumbuhan, hewan, semuanya komplit. Baru manusia diturunkan. Gunakan itu untuk kemakmuran. Gunakan itu untuk kemaslahatan. Gunakan itu untuk ibadat kepada Allah. Dan Allah jadikan dalam penggunaannya itu adalah ibadah yang luar biasa. Kemudian mengenalkan kepada mereka tentang akhir dari perjalanan hidup yang menanti diri kita. Kita tidak hidup begini saja lantas mati selesai. Tapi jelaskan, sampaikan bahwa hidup kita ini pasti akan berakhir, dan akhirnya itu tidak di dunia tapi di akhirat. Nah, akhirnya inilah yang memang harus menjadi garis besar dalam kehidupan kita. Orientasi kita tidak hanya hari ini di dunia yang 60, 70, 80 tahun semak, tapi ada yang lebih kekal abadi di sana. Sehingga tidak mudah empat hal ini bisa aplikatif, dilaksanakan, diamalkan, kecuali lewat dua formula yang hebat. Dua formula yang hebat itu apa? Yang pertama, sihatul i'tiqad. Benar keyakinannya, i'tiqadnya benar. Keyakinannya benar, ilmunya benar. Tentang Allah, tentang alam, tentang Nabi, tentang Rasul, tentang malaikat dan yang lain. Kemudian sihah al-ittiba, benar pula siapa yang dia ikut. Ilmunya benar, tapi yang dia ikut salah. Ya, ilmunya benar, tapi yang dia ikut salah. Akhirnya dia sampai kepada tujuan yang salah. Ya,
ilmunya benar, yang dia ikut yang benar, maka dia akan sampai kepada tujuan yang benar. Kemudian menghormati sumber perintah. 286, halaman 286. Sumber perintah itu siapa? Allah, Rasul, Amirul Awal, perintah, pemerintah, yang merintahkan, yang menyuruh, Amir. Ya, yang pertama adalah Allah, kedua Nabi, musyarri', yang disebutnya musyarri', yang pembuat syariat adalah Allah, yang pertama. Kemudian tanda petik Nabi, ya, dalam bentuk sunnah-sunnah, hadis-hadisnya. Ya, jadi tidak benar bagi kaum yang mengatakan ya kami cukup dengan Al-Quran, tidak. Al-Quran dan hadis dua sumber utama. Ya, sebelumnya kita sudah bincang ini, bagaimana hubungan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis yang saling menguatkan, saling menafsirkan, dan seterusnya. Muslim tidak boleh bahkan menyebut nama Nabi dengan sebutan biasa. Diajarkan. Menyebut Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi, Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi-Nya tidak pernah sebutan, ya Muhammad. Berbeda dengan Rasulullah. Ya Harun, ya Musa, ya Yunus. Ada sebutan. Tapi Ibrahim, beda dengan Muhammad. Musa, beda dengan Muhammad. Isa, beda dengan Muhammad. Allah tidak pernah katakan, ya Muhammad. Seperti, ya Isa. Tapi Allah katakan, ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Ya ayuhan Mudathir. Ya ayuhan Muzammil. Semuanya konotasinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan sebutan yang luar biasa. Ya, sehingga umat muslimin di zaman Nabi ya, dilarang untuk memanggil Nabi dengan sebutan. Ya, ini pernah dikisahkan datang utusan dari Yaman di waktu menjelang zuhur, waktu qaulullah berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat bingung, siapa yang berani memanggil Nabi dengan sebutan namanya? Masya Allah, bahkan orang Yahudi pun tidak berani. Ya Muhammad, ya tidak berani orang Yahudi. Ya, mereka menyebutnya, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Tidak menyebutnya, ya Muhammad. Hormat, begitulah tata caranya. Ya, dan juga tidak meninggikan suara, karena Nabi adalah tanda petik sumber pembawa syariat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Jangan kalian angkat, kalian tinggikan saudaramu melebihi suara Nabi. Ya, Qais bin Sabit menangis mendengar ayat ini. Antah bata amalakum, hancur luluh lantah amalan kalian. Dia merasa bahwa dia selama ini kalau berbicara kepada Nabi dengan suara yang keras. Dia adalah khatibun Nabi, oratornya Nabi. Kalau ada tamu datang, Qais bin Sabit diperintahkan oleh Nabi untuk berkhutbah, berpidato dengan suara yang lantang. Ya, Hasan bin Sabit adalah seorang sahabat penyair. Ya, beliau adalah penduduk Madinah, Al-Ansar, ya, Al-Ansari, penduduk Madinah. Kalau ada orang bersyair, menantang syair, maka Hasan bin Sabit yang menyampaikan. Ada yang menantang orator, pidato, khutbah, maka Qais bin Sabit, Sabit bin Qais lah yang akan menyampaikan. Dia merasa bahwa selama ini dia merasa meninggikan suaranya, menangis, mengunci diri dalam rumah, merasa amalannya luluh lantah. Ternyata dijelaskan oleh Nabi, tidak, bukan kamu, wahai Sabit bin Qais, yang dimasukkan oleh ayat. Tapi orang-orang datang berteriak memanggil Nabi ya, dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas. Ya, kalau dalam urusan, katakan dunia, ekonomi, sosial, politik, militer, kesehatan, medis, kita percayakan kepada ahlinya. Kenapa dalam urusan ini kita tidak percaya kepada Nabi? Yang dia langsung berhubungan dengan Allah lewat wahyu. Ya, kalau kita datang kepada dokter, kata dokter, kamu sakit ini, harus begitu, harus ini, harus itu. Bahkan di antara pasiennya, potong ini, buang ini, amputasi. Kenapa orang begitu percaya dan nurut, manut? Karena mereka menghormati profesinya, tahu keahlian. Tapi kenapa kepada Nabi, kepada Allah, manusia enggan seperti itu? Menunjukkan mereka tidak tahu siapa yang memerintahkan, yang menyuruh. Sehingga perlu dijelaskan itu. Kemudian etika menerima tugas, halaman 289.
janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab, kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Karena Nabi melihat Umar bin Khattab memegang beberapa lembaran Taurat. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita sudah punya Al-Quran untuk mencari kebenaran. Kita punya hadis untuk mencari kebenaran. Bahkan kata Nabi, seandainya Musa dan Isa hidup hari ini, dia akan menjadi pengikut Nabi. Masya Allah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ. Siapa yang mencari kehidupan, mencari agama, mencari keyakinan di luar kehidupan, keyakinan Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 80-85. Ya. Lihat bagaimana tugas yang diberikan kepada para nabi, kepada rasul, mereka emban dengan baik. Setelah tugas itu mereka terima, mereka beretika hebat. Bukankah Musa mengatakan, Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ketika umatnya katakan, Musa kita tersusun. Kita dapat. Kita ditangkap oleh Fir'aun. Kata Musa, tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Aku bersama Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Lihat keyakinannya. Ummi Musa, ibunya Musa, khawatir kepada anaknya. Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Lahir pada tahun di mana tahun itu semua anak laki-laki harus dibunuh. Tahun sebelumnya, Harun lahir, tahun itu dibolehkan. Siapapun hidup tahun itu aman. Tapi, di tengah ketakutannya, celakanya, terbunuhnya Musa, Allah ilhamkan kepada Ummi Musa untuk mencampakkan anaknya ke dalam sungai. Secara akal logika pasti anaknya akan mati. Tapi begitulah ilham itu datang. Yakin, percaya bahwa ini adalah perintah Allah. Dia lempar anaknya, Filyam, ke sungai. Sungai Nil arusnya deras. Airnya dalam. Menunjukkan apa? Menunjukkan keyakinan. Dia lempar. Dan apa? Lihat hasilnya. Tugasnya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Masya Allah. Ini yang harus disampaikan kepada mad'u dakwah kita. Sehingga dakwah itu betul-betul tersampaikan dengan cara yang baik. Sehingga ada tahapan-tahapan dakwah. Halaman 296. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengenalan terhadap pola pikir. Pola pikir harus lurus, benar. Jangan keliru dan menyimpang. Kedua, tahapan pembentukan seleksi, pendukung kaderisasi, serta pembinaan. Ya. Fokus pertama tadi adalah pola pikirnya. Tujuan kita ini, cara kita begini. Ya, baru ada pengkaderan, pembinaan. Baru setelah itu, aksi. Aksi. Laksanakan. Amalkan sesuai dengan apa pembinaan. Yang hari ini kebalik. Dia berdakwah dulu, baru dia ikut pembinaan, baru nanti tahu pola pikirnya kemana arahnya. Ya, menyimpang. Ya, apalagi yang kita lihat yang tampil di media-media, televisi dan sejenisnya. Fase pengenalan merupakan fase paling penting nih. Nah, seorang dai memiliki pemahaman yang benar, orientasi dan tujuan pokok dakwahnya. Ini dulu yang pertama. Baru mengenalkan tabiat jalan dakwah. Dakwah itu tidak mulus. Rintangannya banyak. Tidak boleh tergesa-gesa. Disampaikan sesuai dengan taktid. Step by step, langkah demi langkah sehingga tujuannya sampai. Siqah dan percaya kepada Allah 298. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Kehendaknya itulah yang sedang kita jalani, kita lewati. Sebaik-baik manusia adalah yang merasa bahagia apabila dia bisa membahagiakan orang lain. Ini penting. Kedua, amalan yang besar adalah aktivitas yang bermanfaat sampai kepada seluruh umat manusia. Ini penting. Yang ketiga, tujuan paling besar yang wajib dicapai oleh manusia yang berakal adalah memperoleh ridha Allah. Ya, dua yang pertama, bikin orang gembira, kemudian beri manfaat kepada orang lain. Yang ketiga tadi apa? Ridha Allah adalah tujuan. Yang keempat, musuh kita banyak. Umat Islam hari ini terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran materialistis
dan sejenisnya, liberal dan lain-lain masuk ke dalam Islam. Infiltrasi ini yang harus kita tolak. Ya, kita harus memiliki berbagai sarana, baik moral maupun amaliyah, untuk mengembalikan Islam kepada formula yang benar. Dan ini adalah tujuan kita. Ya, umat Islam harus mempunyai juru-juru dakwah yang komitmen, yang solid, terpelajar, dan insya Allah kita jauh dari ghulu yang berlebihan dan tatarruf. Tatarruf ini bisa diartikan mengalami penyimpangan. Nah, kita jauh dari tahrif. Tahrif itu apa? Tahrif penyelewengan, perubahan, merubah ngotak-atik Islam sehingga Islam itu sesuai dengan konseptualnya, dakwahnya, itulah yang akan berhasil. Ya. Silakan dilanjutkan pada bahasan-bahasan selanjutnya. Dan insya Allah akan ada tugas membuat seperti yang kita sebutkan sebelumnya adalah video model dakwah sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.